Iya. Menteri Sosial Republik Indonesia dan rombongan serta tamu undangan kami silakan menuju ruang acara untuk beramai-ramai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Mohon izin media. Pembuatan manik-manik. Saya kira begitu. Aku juga pakai kalung. Ini juga macam-macam manik-maniknya. Jadi luar biasa. Karena itu kalau kita mengagumi kekayaan budaya kita, kita sama dengan mengagumi kekayaan negara kita. Saya kira itu. Terima kasih. Jangan lupa kita coba ya, teman-teman coba makan nasi dari Kabupaten Malino yang luar biasa. Saat saya tanya di awal para kepala dinas, berapa yang miskin? 14%. Kok aku nggak percaya? Pasti lebih dari ini. Bu, real ya Bu? Oke, real seberapa? 32%. Oke, tak ambil. Bu, enggak takut. Nanti kalau BPN ngomong, zaman ibu kok yang miskin naik. Enggak, saya enggak takut. Saya mending real supaya saya bisa nangani. Karena kalau angka itu tidak real, saya kemudian nanganinya bagaimana? Saya terus terang berbagi sekalian laporan-laporan kalau saya mau buat itu real, semua ada dokumennya, semua ada kajiannya. Nah, dan apa yang terjadi setelah 10 tahun saya menjadi wali kota, saya keluar tinggal 4,9% yang miskin. Dan itu melompat, Pak. Bukan miskin kemudian menjadi sedemikian apa? Kan saya bagi kategori atas, menengah, kemudian miskin. Miskin ini baru ada 4 ke bawah. Kurang miskin, miskin, terus kemudian sangat miskin. Nah, yang terjadi adalah itu keluar langsung ke atas. Jadi banyak pilkada baru di Surabaya. Kenapa kemudian properti itu seperti kacang goreng di Surabaya. Jadi kalau jualan rumah di Surabaya itu pernah itu harganya antara 1,1. Thank you.
Selanjutnya foto bersama. Sudah siap? Ya. Seringkali kita berada di suatu tempat di luar negara kita, kita mengagumi beberapa makanan ataupun kesenian ataupun apapun dah, seolah-olah itu indah, seolah-olah itu enak. Padahal dari beberapa satu tahun perjalanan saya sebagai menteri, saya berada di seluruh pelosok negeri ini, kekayaan negeri ini luar biasa. Mulai kekayaan budayanya sampai kekayaan budaya makanan, kulinernya. Yang satu yang saya tidak pernah lupa itu adalah saat saya menikmati, pada sebelumnya saya diberikan ketua DPD dibawakan beras yang katanya, "Bu, beras ini enak, harum baunya, dan seolah-olah diberi bumbu gitu." Ternyata beras ini itu ada di Kabupaten Malinau, yang saat ini saya malam ini menikmati kuliner dijamu oleh Pak Bupati dan Bu Bupati untuk menikmati kuliner Kabupaten Malinau. Salah satunya adalah beras yang sangat enak sekali. Saya sudah lama diet beras, tapi kesempatan ini sayang kalau enggak saya makan. Kenapa? Karena berasnya wangi dan seperti ada bumbunya begitu. Sehingga mungkin kita makan beras saja sudah ngerasa sudah ada lauknya. Jadi beras ini menurut Pak Bupati itu ada di Kecamatan Krayan dan di Pulau Wisata Sapi. Pulau Sapi. Enak sekali, teman-teman setanah air bisa mencoba dan merasakan beras nasi yang luar biasa. Gurih, wangi, dan seperti ada bumbunya begitu. Jadi nyesel nanti kalau nggak coba. Di samping itu kekayaan budayanya juga luar biasa. Kerajinannya luar biasa. Kekayaan budaya kita itu bermacam-macam, tapi ada yang khusus di Kalimantan yang mungkin agak berbeda dengan beberapa daerah, seperti kerajinan ini, apa namanya, manik-manik ini sangat berbeda dengan di tempat lain. Ini butuhkan keterampilan. Saya nggak tahu kalau saya mungkin satu tahun ini saya di sini ya. Ini sangat luar biasa dan ini sangat unik. Mari kita kenalkan semuanya. Jangan sampai kekayaan kita yang luar biasa ini kemudian ada seseorang atau negara yang mengakuinya loh. Sayang kan? Kalau nggak kita gunakan kemudian lama-lama hilang, dan kemudian kita, anak-anak kita yang baru tidak mengetahui bahwa sebenarnya ada kekayaan budaya yang luar biasa. Karena itu mari kita bersama-sama, karena kekayaan budaya itu adalah kekayaan negara kita pula. Jadi kekayaan itu tidak hanya kekayaan alam, namun kita punya kekayaan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kita yang luar biasa.
termasuk diantaranya kuliner, beras, dan beberapa manik-manik kerajinan yang mungkin kita tidak tahu banyak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.